awal kita kan emang niatnya kan emang serius, kita coba menikah, ya alhamdulillah sekarang sudah terwujud dan tercapai keinginan saya. Habis ini berapa hari ini? Mungkin mau santai dulu sebentar ya. Iya, tadi kan udah dijawab kayaknya kita bakal mau santai dulu. Enggak ada sih. Oke, baiklah teman-teman media. Saya rasa cukup. Kak Cika, satu lagi. Kak Cika, gimana sih kemarin pas angkat dibacain surat amanah? Oke, terakhir ini ya. Ya, baik. Iya, aku enggak nyangka karena aku waktu lagi persiapan pernikahan setiap hari ketemu Roger dan Roger emang enggak ada latihan di depan aku atau apapun, aku juga enggak ngerti, tapi emang benar-benar dia ngasih surprise buat aku. Dan itu bukan mahar ya, baca surat itu kan banyak berita yang mengatakan bahwa itu mahar, tapi itu bukan mahar, itu memang kejutan dari Roger buat keluarga aku dan aku sendiri gitu. Dan aku dengarnya wah kaget banget, dan aku jadi malu sendiri, pengen belajar lebih banyak lagi sih, dan pengen belajar ngaji lebih bagus lagi, nggak mau kalah soalnya gitu. Okay, belajarnya berapa lama Roger? Belajarnya? Berapa lama? Berapa lama ya kemarin ya? Berapa minggu lah? Berapa minggu? Ya semingguan lebih ya. Iya. Karena ada proses selanjutnya. Kalau jadi, pilihan surat Ar-Rahman itu sendiri apa sih Roger? Oke, last. Kenapa? Pilihan surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sendiri apa gitu kan? Karena yang aku baca dari artinya pun juga memang sangat bagus banget ya, dan juga untuk ibaratnya bisa dibilang adalah sebuah nasihat kali ya untuk diri aku yang ingin menikah, yang ingin membangun rumah tangga yang baru, memberikan sesuatu yang baik aja sih ya. Oke, baiklah, kita tutup lagi dengan foto yang belum kebagian.